semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Ben. Hari ini adalah hari terakhir saya berada di Cepu. Hari ini saya mau kembali ke Budapest, tapi sebelumnya kita harus menginap dulu di Surabaya. Karena, maaf ya, ini kendalanya vlogging di Indonesia. Kalau di luar itu selalu ada mobil yang lewat. Anyway, hari ini kita akan ke Surabaya dulu, kemudian kita menginap sehari. Karena tanggal ketika video ini sedang dibuat adalah 10 Agustus. Tanggal 11 Agustus itu kan hari Idul Adha. Itu pas bertepatan ketika kita harus kembali ke Hongaria. Nah, kan susah di sini ya karena kita harus menyewa mobil. Bapak saya sudah pensiun, nggak punya mobil lagi dan sudah nggak punya SIM. Jadi biasanya kita menyewa mobil beserta supirnya gitu. Nah kalau pas hari raya ya susah. Jadi kita mengalah, Sabtu kita berangkat ke Surabaya, yaitu hari ini kita nginep sehari saja di hotel budget. Kebetulan karena saya kemarin puas banget di hotel Pop Hotel Gubeng di Surabaya, jadi kita akan kembali ke situ karena mereka meskipun hotel budget tapi fasilitasnya bagus banget. Saya bisa nitipin barang-barang beku yang mau saya bawa di koper. Kemudian nanti juga kita butuh bantuan kalau mau ke airport. Di sana ada fasilitas airport transfer kalau nggak salah, ada juga kalau nggak juga kita bisa pakai Grab atau apapun, mereka bisa bantu gitu. Kalau di hotel yang lain mungkin bisa juga, cuma karena kebetulan kemarin saya sudah banyak ngobrol dengan staf hotel di sana jadi terbiasa. Jadi ini saya mau makan siang dulu, teman-teman stay tune terus, ikutin kita terus ya. Nggak tahu nanti kita ini gimana. Biasanya kalau hari terakhir gitu saya nggak mood untuk ngevlog karena sedih kan ya mau pisah dengan keluarga, tapi nanti saya usahain semoga saja bisa. Jadi kalian stay tune terus, jangan kemana-mana. Ini koper kita hari ini sama seperti waktu kita datang ke sini, ada 3 koper. Ini Mbah Kung sudah siap ya? Siap. Supir sudah kembali tapi sudah siap di situ tadi. Jadi ini koper kita, kemarin datangnya ke sini bawa oleh-oleh dari Hungaria, sekarang ini bawa oleh-oleh dari Indonesia. Jadi koper selalu penuh. Ini koper yang kecil bisa dibawa ke dalam pesawat nanti ya. Teman-teman yang akan bepergian menggunakan pesawat harus hati-hati karena beberapa maskapai jatahnya 25 kg sementara yang lain 30 kg. Jadi harus dicek dulu berat maksimal koper berapa. Jangan nanti kadang-kadang kalau ada maskapai yang betul-betul disiplin, kita kelewatan 1 kg pun kita harus bayar dan itu biasanya mahal sekali. Jadi lebih baik diteliti sebelum kita check-in. Sebelum check-in biasakan untuk menimbang koper kita. Kalau yang ini maksimal jatah kita 30 kg per koper dan satu orang mendapat jatah satu koper. Ini ayah akan menimbang beratnya. How to use this? Turn it on. Iya, ada screen-nya. Hello, nggak kelihatan. Zero. Ya, ini masih nol. Kemudian begini caranya. Kita lihat saja. Ini sangat berat. Saya nggak bisa. Yang bisa cuma ayah. Terus harus diangkat. Oh. Oke. Okay. Yeah. I think that one will be so much lighter. Yeah, mungkin dengan cara seperti ini lebih ringan dari samping karena nggak harus mengangkat tinggi-tinggi gitu ya. Berapa? Oh, ya, yeah, 16. Tapi itu separuhnya masih kosong sih, dan di sini tadi kita isi barang-barang beku. Jadi mungkin besok kita atur lagi biar beratnya seimbang, karena kalau salah satu terlalu berat dan yang lainnya terlalu ringan nanti susah bawanya. Wah, iku 15 kilo. Sing kuwi. Kuat, selawe kilo. Iya. Ayo Madi boy.
bisa langsung dulu. Gak bisa. Kita makan bonbon bersama-sama. Enak? Bonbon terakhir. Ini kita mau berangkat ke Surabaya. Karena koper kita banyak, jadi kursi yang belakang harus dilipat. Harusnya bawa bis atau truk. Hati-hati. Tadi ya, Mbak ya. Ini not this again. Sayang dulu. So we just stopped at Alfamart near a gas station or fuel station, depending on how you like to say it. Mm-hmm. Also, I bought 2 peanut butter sandwiches. Mm-hmm. Makasih, because I have motion sickness a little. And I also got some Yakult, just to take a trip down memory lane. You like Yakult? Okay. Kita masih di sekitar Lamongan sebelum jalan tol, dan tadi kita terkena macet sedikit gitu ya, jadi capek. Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu 4 jam, kayaknya kali ini akan lebih lama. Jadi kita masih beli kartu untuk, iya, untuk jalan tol. Nggak tahu sekarang ternyata sistemnya begitu ya, seperti di luar negeri, jadi harus top up kartu kemudian ditempel begitu. Setahu saya dulu belum kayak gitu, tapi ya sekarang kan sudah modern semuanya gitu. Jadi kita sekarang melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. So if the first letter in the last is S, it's from Bojonegoro. However, if the first letter is K, it's from Blora or Cepu. If it's L, it's from Surabaya. 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 Surabaya, jadi kita mau makan dulu karena sekarang sudah malam ya. Susahnya kalau kita datang rame-rame ini, selera kita beda-beda. Jadi tadi kita pesen Pizza Hut untuk Matt, kemudian kita bungkus dan makannya di sini, di Dundee Chicken. Ini salah satu restoran favorit saya sejak dulu waktu saya masih kuliah di Surabaya. Jadi Matt mau makan bareng kita, bungkus pizza dari Pizza Hut, sementara yang lainnya makan dari Chicken Dundee. Jadi kita masuk saja ya. Pesen udang belacan. Ini ayah pesen chicken palace. Jadi ini seperti cordon bleu begitu ya teman-teman. Matt masih tetap makan pizza. What kind of pizza? Cheese. You like it? Okay. Selamat makan. Bahti ini yang makannya agak susah, sama seperti cucunya.
tadi. Nasi goreng krenyes. Bung tadi pesan mie ayam jamur. Ada jamurnya, Mbak. Jangan khawatir, anti malu pokoknya. Cek. IJ. Hah? Waktu saya masih kuliah di Surabaya, saya paling suka makan menu ini di Dandi Chicken. Jadi ini semacam cordon bleu begitu. Ayam goreng tanpa tulang, tanpa kulit, kesukaan ayah kan tanpa kulit, tanpa tulang. Terus, can you show the inside of this? Yes. Nah, di dalamnya ada kejunya, nggak kelihatan sih, tapi ada. Kemudian dibungkus dengan daging asap ini. Cemot. Jadi kayaknya tempat parkirnya ditutup semua. Jadi keluarga saya tadi gak bisa masuk ke tempat parkir. Jadi tiba-tiba saja mereka langsung pamit pulang karena gak bisa parkir di sini. Jadi ya gak sempat ngobrol, gak sempat pamitan panjang lebar begitu. Saya sedih banget. Cok. Gak apa-apa, tahun depan kita datang lagi. Sekarang kita naik dulu ke atas. Dan alhamdulillah di hotel ini semuanya baik. Kita bisa nitipin makanan beku kita dan besok juga untuk cari apa kendaraan ke airport bakalan dibantu. Jadi ya nggak apa-apa, kita naik ke atas dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kamar hotel kita. Di belakang itu pemandangan Surabaya di malam hari ya. Sekarang kita berada di lantai 12. Yang kemarin kita dapat lantai 11. Ayah agak takut ketinggian. Kasihan juga ya. Kita mau istirahat saja, sudah malam. Matt sudah capek.
besok ini saya tak capek. Besok kita mulai lagi, jalan lagi. Rute kita besok dari Surabaya transit ke Singapura. Ya, jadi besok kita transit 8 jam di Singapura, lumayan lama. Jadi kita bakalan keluar dari airport dan lihat-lihat keadaan di sekitar Singapura. Gak tau lah, mungkin kita besok ke MBS. What is MBS? Marina Bay Sands. Iya, iya, ya, di situ ada laser show kalau malam, jam 8 malam gitu. Mungkin kita bisa nonton ke sana. Kita lihatlah bagaimana situasinya besok yang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Untung saya masih bisa bikin video ya. Biasanya kalau sudah dalam keadaan pulang begini, saya sudah nggak mood bikin video. Anyway, teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.